menziarahi makam Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah seorang wali Songo, wali penyebar agama Islam di Nusantara. Nama penuh beliau Said Maulana Ali Rahmatullah. Beliau juga dikenali di tanah Jawa sebagai Raden Rahmatullah. Said Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel lahir di Champa pada tahun 1401 Masehi. Ayah Sunan Ampel adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenali sebagai Sunan Gresik. Sementara ibu dari Sunan Ampel adalah Syarifah Siti Fatimah, putri daripada Said Ali Nurul Alam bin Said Jumadil Kubro. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, beliau memiliki putra dan putri bernama Syekh Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syaripuddin Raden Kasim atau Sunan Rajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah, beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasia, istri Sunan Giri, Dewi Murtasima, Raden Hasamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Faqih. Salah satu cara berdakwah dari Kanjeng Sunan Ampel yaitu menerapkan lima ajaran dasar yang dikenali sebagai Mohlimo. Mohlimo adalah larangan di dalam agama Islam yang mesti ditinggalkan oleh para pengikutnya, yaitu tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak menghisap candu atau obat-obatan atau narkoba, dan tidak melakukan perzinahan. Sunan Ampel juga memadukan dengan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk memperlancar dakwah Islam bagi masyarakat Jawa. Sunan Ampel wafat di wilayah Kesultanan Demak pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Baik, dari makam Sunan Ampel, Surabaya, saya Tuan Guru Fikri Jansa. Mari kita istiqomah untuk berziarah ke makam wali-wali Allah. Sesungguhnya mereka lah kita mengenal Islam di Nusantara. Innal ulama warithatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Jazakallahu wallahul mawfiq ila akmitarik. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.